Teknologi konstruksi khusus bernama Geofoam EPS ternyata digunakan di salah satu ruas jalan tol Cisumdawu loh. Nah, teknologi ini diterapkan di seksi 5A, tepatnya di Desa Cipamekar, Sumedang. Badan Pengatur Jalan Tol bilang, Geofoam EPS punya kelebihan dan kekurangan. Penasaran? Yuk simak penjelasan lengkapnya. Kira-kira, teknologi itu fungsinya apa sih? Geofoam EPS berbentuk balok-balok dengan bobot ringan. Teknologi geofoam digunakan untuk menangani tanah yang labil. Soalnya, geofoam bisa mengurangi beban yang harus ditanggung oleh tanah. Selain itu, teknologi ini juga bisa mengurangi dan memperlambat proses penurunan tanah dan infrastruktur di dalamnya. Eits, gak cuma itu, Geofoam EPS juga mampu meningkatkan stabilitas tanah loh. Sekarang, jadi tahu deh apa saja manfaat teknologi Geofoam EPS.